Untuk sekarang ini jalan 4 varian, yaitu yang pertama original, crispy, dan crispy balado. Yang terakhir yaitu rendang. Sebenarnya dulu ada 7 macam rasa, tapi untuk di pasaran masih 4 yang baru dikembangkan. Iya, yang laku gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan ini produk yang lain, apakah mereka juga membuat varian yang sama atau berbeda? Berbeda. Kalau sepengetahuan yang saya ketahui untuk di wilayah Danau Singkara, kebanyakan baru yang original, original olahnya dan menjual ikan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir dalam program Ngopi Ngobrol Inovasi. Kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita di studio. Kita akan bercerita mengenai keberadaan UMKM yang ada di Sumatera Barat khususnya. Di studio sudah hadir seorang pelaku UMKM. Beliau adalah Uni Sri Reski, ya Uni ya. Uni Reski adalah pengusaha dari Bilih Tujuh Maro. Kemudian juga hadir di studio seorang dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, yaitu Ibu Dr. Delvi Yanti, STPMP. Selamat datang Ibu Delvi. Baik, Dusana Langgam, kita akan ngobrol-ngobrol atau bercerita mengenai keberadaan UMKM yang ada di Sumatera Barat ya, khususnya yang saat ini yang dikembangkan oleh Uni Sri ya, Uni Sri ya, kita panggil Uni Sri lebih akrab nih, jadi santai aja nih. Jadi Uni, boleh diceritakan nggak nih sejarah singkat kenapa adanya usaha Bilih Tujuh Maro ini? Iya. Usaha Bilih Tujuh Maro ini merupakan usaha keluarga yang dimulai dulu pada tahun 2000. Untuk saat ini, yang dulu itu dilakukan sendiri oleh kakak laki-laki dan kakak perempuan, Ibu Titi Relawati. Yang sekarang usaha ini kebetulan saya sendiri yang melanjutkan usaha tersebut. Dan saya mulai berkecimpung di sini sejak tahun 2014. Sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah. Di sini kami berusaha untuk memberikan produk yang terbaik bagi masyarakat semuanya dengan olahan Bilih Tujuh Maro yang kami kembangkan sekarang ini. Kenapa sih ini penamanya Bilih Tujuh Maro? Bilih Tujuh Maro itu juga ada sejarahnya. Itu kami ambil dari kisaran, yaitu semua sungai yang berhulu ke Danau Singkara. Jadi ada mulai tujuh, dari ya? Iya, yang ada dari Batang Lembang, nanti terakhirnya yaitu di perbatasan negeri Paninggahan Ondoh. Di sana ada 7 buah hulu sungainya ke Danau Singkara. Jadi lokasi tepatnya Uni di Paninggahan. Di Paninggahan, iya. Nagari Paninggahan. Nagari Paninggahan. Tepatnya itu di Jorong Kando. Oh, begitu. Jadi iya, itu kenapa namanya dinamakan Bilih Tujuh Maro, karena gitu, di sana ya, emang ada 7 sungai yang bermuara ke Danau Singkara. Ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang kan banyak ya keberadaan UMKM, mungkin membangun usahanya gampang ya Uni ya. Tapi bagaimana mempertahankan ataupun mengembangkan itu kan agak banyak kendala yang dihadapin gitu ya. Kalau dari Uni sendiri kendalanya seperti apa yang dihadapin? Untuk saat sekarang ini, kalau dalam bahan baku, alhamdulillah kalau untuk saat sekarang ikan sudah mulai banyak kembali. Ada, karena kalau untuk Danau Singkara ikannya ada musimnya. Ada saat banjir, ada saat kalau susahnya minta ampun. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah banyak. Jadi sekarang kita memikirkan yaitu pemasarannya, bagian pemasaran lagi. Kalau musim-musim yang banyak atau melimpah ikannya itu kira-kira dari bulan apa ke bulan apa? Kalau untuk saat sekarang biasanya bulannya yang melimpah itu sampai sekarang ini ikannya sudah mulai keluar, udah mulai banyak. Kalau kemarin itu sangat langka sekali sehingga harga di pasaran pun melonjak tinggi gitu. Makanya ikan bilih itu ya, apakah baik yang udah diolah ataupun yang masih basah,
itu mahal ya, maksudnya sampai sekarang iya. juga pun nilainya relatif tinggi dibandingkan relatif tinggi dengan ikan-ikan daripada ikan-ikan yang lain ya. Penyebabnya karena itu tadi ya, Uni? Iya, karena salah satunya ikan bilih ini adalah endemiknya cuma ada di Danau Singkara untuk seluruh Indonesia. Cuma ada di Danau Singkara, dan lagian ya tergantung musimnya tadi. Sehingga kalau untuk memberdayakannya, kalau pas banjir itu kebanyakan bermunculan lagi itu produsen-produsen baru yang untuk mengolah ikan ini. Jadi kita bersaing. Kita bersaing jadinya. Kemudian bagaimana Uni menjawab tantangan dan persaingan usaha yang ada saat sekarang ini dengan banyaknya berbagai macam produk gitu ya, apalagi misalnya khusus produk ikan bilih itu kan semua orang tuh banyak ya nih, apalagi misalnya di sepanjang Danau Singkara sampai ke sebelum masuk daerah apa Bu Delvi, Batu Taba ya, kan banyak tuh. Kira-kira gimana ininya kita menjawab persaingan itu? Persaingan untuk saat sekarang ini alhamdulillah untuk usaha bilih Tujuh Maro kita kan sudah membuat untuk sekarang ini jalan 4 varian, yaitu yang pertama original, crispy dan crispy balado, yang terakhir yaitu rendang. Sebenarnya dulu ada 7 macam rasa, tapi untuk di pasaran masih 4 yang baru dikembangkan. Iya, yang laku gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan ini produk yang lain, apakah mereka juga membuat varian yang sama atau berbeda? Berbeda. Kalau sepengetahuan yang saya ketahui untuk di wilayah Danau Singkara, kebanyakan baru yang original. Original olahnya dan menjual ikan basah. Kadang juga ada yang kering dijemur, itu yang dijual ya. Oke, di sini kan juga ada Ibu Delvi nih dari Unan ya, Uni. Beliau kan mendampingi dari usaha Uni dalam program pengabdian kepada masyarakat ya. Kemudian kira-kira ini Bu Delvi, kenapa sih memilih usaha Uni Sri ini didampingin gitu? Apakah karena Ibu Delvi sama Uni Sri sekampung, atau mungkin ada yang membuat apa ya, hal yang unik ya? Memang ini perlu dibantu nih gitu. Oke, Ibu Hani dan Ibu Sri, mungkin salah satu dari tupoksi kita Tridharma Perguruan Tinggi kan ada kegiatan pengabdian. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai dosen. Nah, kebetulan di tahun ini saya mendapatkan amanah untuk melaksanakan pengabdian. Dan UMKM yang saya pilih, yang lirik itu UMKM Bilih Tujuh Maro. Pada dasarnya, jujur saya merupakan anak asli Nagari Singkara yang sehari-hari saya selalu melihat Danau Singkara yang mempunyai potensi dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, ternyata teman sejawat saya semasa sebangku SMA melakukan pengolahan, pengembangan usaha di bidang itu. Nah, ini mungkin jalan untuk saya mengaplikasikan ilmu yang saya punya, dan langsung punya teman yang dapat menampung apa yang akan saya kerjakan. Nah, jadi bisa berkolaborasi, kolaborasinya ya? Lebih pas gitu, lebih cocok. Kemudian bentuk pendampingan apa sih Bu yang sudah dilakukan gitu ya? Kemudian sudah berapa lama jalannya pendampingan itu? Oke, kalau untuk pendampingan berdasarkan dari kita diskusi, usaha ini sudah ada dari berapa tahun sebelumnya, tapi keberadaannya itu tetap ada karena memang dipertahankan berproduksi sesuai dengan keadaan gitu. Nah, akhirnya saya berpikir selama ini mungkin produk ini yang mencari pemasarannya, tapi saya inginnya pemasaran ini yang mencari produk lagi gitu. Selama ini kita mencari konsumen yang akan memakan produk Bilih Tujuh Maro, tapi kalau saya pinginnya melakukan pendampingan, konsumenlah yang akan mencari produk Bilih Tujuh Maro ini, sehingga keberadaannya itu kontinuitas. Nah, yang selama ini kemasan, dari sisi kemasan, kalau untuk rasa saya mengakui Bilih Tujuh Maro rasanya sudah bisa, sudah teruji gitu ya, kita bisa go internasional. Bahkan nanti Dinas Pemda Kabupaten Solok kalau mau kunjungan
saudara atau mau umroh itu sudah membawa produk Bilih Tujuh Muaro sampai ke umroh gitu. Nah artinya kan kualitas produknya sudah diakui gitu. Ya, nah yang terhambat untuk berkembangnya itu pemasaran. Nah dari sisi sinilah kita dari perguruan tinggi untuk mencoba mendampingi bagaimana produk ini mampu menembus pasar modern. Nah itu pasar retail modern. Nah jadi kita coba mungkin dari sisi pengemasan, kemudian melengkapi administrasi, legalitas, kemudian paten produknya, karena kalau suatu produk sudah dinyatakan itu layak, kita harus punya suatu kekuatan yang menyatakan itu punya kita gitu. Iya betul. Jadi mungkin dari sana saya akan masuk dari perguruan tinggi agar UMKM ini akan kontinuitas berkelanjutan gitu. Kemudian apakah bentuk dampingan ini hanya sebatas program misalnya hanya atau mungkin durasinya pendek ya atau memang kedepannya tetap didampingin gitu? Niat di hati ya kalau perguruan tinggi yang membatasi waktu ya, gitu betul. Ada capen-capen yang harus ditargetkan ya, gitu betul. Tapi kalau saya sebagai anak pribumi yang ingin ada perkembangan usaha di daerah saya ingin berkelanjutan gitu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan membawa pembaharuan ya, kemudian sebagai visi saya di awal saya ingin konsumenlah yang mencari produk ini betul. Nah itu yang keinginan saya mungkin akan berkelanjutan dan kedepannya mungkin tidak hanya Bilih Tujuh Muaro ya tapi mungkin ini menjadi cikal bakal atau mungkin semacam pilot project tapi juga bisa untuk UMKM yang ada di sepanjang maksudnya di Kabupaten Solo ya dan itu juga bisa menjadi contoh ya Uni ya. Kemudian yang Uni Sri rasakan sendiri dari dampingan yang sudah dilakukan oleh Ibu Delvi ya kalau boleh tahu udah berapa lama nih udah yang intensif kita ya, tahun ini ya. Iya, tahun ini ya. Itu apa nih yang udah Uni rasakan dengan ada bentuk pendampingan dari UNAM? Alhamdulillah, kemarin ini kan kita sempat berbincang gitu. Kita kan di bagian pemasaran yang agak bermasalah sebenarnya dari awal-awal. Kalau untuk pemasaran dulu kami kan menggunakan banyak reseller. Betul. Mencari alhamdulillah untuk seluruh Indonesia udah kami mengirim gitu kan dengan ya. Berarti reseller udah ke seluruh Indonesia udah, ya. Udah alhamdulillah udah. Itu ya perpanjangan tangan dari reseller gitu. Iya betul. Jadi untuk sekarang kami kan dengan program yang diberikan oleh Bu Devi, kita berusaha untuk bisa masuk pasar modernnya. Pasar modern ya. Jadi, itu hanya apakah misalnya untuk hanya kota Solo kah atau mungkin udah ada beberapa kota di Sumatera Barat yang dilakukan untuk saat sekarang ini baru kita kota Padang. Ya, kota Padang ya, Padang, mencoba ya. Ininya ya. Kemudian Ibu Delvi, bentuk inovasi yang dilakukan apa aja nih Bu dari produk Bilih Tujuh Muaro ini? Kalau terhadap produk ya, saya ininya maksudnya inovasi dari kegiatannya gitu ya, kegiatannya. Iya, kalau saya dari awal menjelaskan kalau produk Bilih Tujuh Muaro kalau dari sisi kualitas sudah ready, sudah oke. Ya. Nah penampingan kalau inovasi dari perguruan tinggi sendiri dari sisi kemasan, karena kalau kita mau menjangkau retail modern, konsumen itu tidak akan pernah bertemu dengan produsen. Dia hanya sebatas melihat kemasan, membaca deskripsi, kemudian melihat harga dan dia akan dilayani oleh seorang pramuniaga kalau betul. Sasaran kita pasar modern. Nah dari sana kita mencoba untuk memberikan inovasi. Kalau kemasan yang selama ini hanya sebatas menempatkan produk ke dalam suatu tempat agar dia dalam kondisi baik-baik saja. Nah kalau sekarang kita kemasannya itu bagaimana dia memberikan informasi terhadap produk yang ada di dalamnya. Betul, gitu. Betul. Nah jadi apa yang dibutuhkan konsumen itu sudah terjawab sendiri tanpa harus dia menelpon dulu kepada produsennya. Iya. Gitu. Ataupun dia harus datang ke paninggahan ya untuk mendapatkan ikan bilihnya ya. Iya. Kemudian untuk produk sendiri Uni Sri, kira-kira berapa lama ya ketahanannya, sehingga bisa tetap dikonsumsi oleh konsumen? Alhamdulillah kemarin ini kami sudah melewati beberapa tes untuk produk ini. Kalau untuk original sama crispy yang biasa yang
dan crispy balado itu mm-hmm. ketahanannya bisa mencapai 3 bulan. 3 bulan. Tapi ya, kalau untuk rendang untuk saat ini masih 15 hari. Mm-hmm. Oh, itu penyebabnya mm-hmm. kenapa Uni? Misalnya kenapa agak singkat sekali ininya gitu. Oh, rendang itu kan pengolahannya masih secara tradisional. Betul, mm-hmm. betul, betul. Jadi ya, kita rendang itu masih pengolahannya masih seperti kita membuat rendang biasa. Ini sebuah tantangan lagi. Sebuah tantangan lagi ya, oleh dari inovasi lagi. Bagaimana misalnya mungkin ada juga nanti kedepannya bisa malah sampai 1 tahun gitu ya ini. Iya. Bisa sebenarnya bertahan. Banyak juga peminat rendang karena orang penasaran kan, biasanya rendang daging sekarang ada betul-betul rendang bilih gitu. Mm-hmm. Gimana rasanya? Udah betul, banyak betul. Peminatnya alhamdulillah gitu. Kemudian kedepannya Uni Sri ada ininya nggak Uni? Apa namanya, pengembangan dari berbagai rasa lagi nih dari yang sudah 4 ya. Yeah. Kemudian kira-kira ada inovasi lain nggak dari, atau mungkin dari bilih mau dijadikan apa gitu Uni? Udah terpikir nggak nih? Udah kemarin atau baru bilih loh nih, nugget bilih. Iya kemarin baru mengikuti pelatihan dari dinas gitu. Hmm. Kebetulan yang di sana diolah itu bakso dari ikan tenggiri. Tapi kita akan mencoba eksperimen dulu dari ikan bilih gimana pula rasanya. Ya biar nanti Ibu Delvinya bawa tim yang lain terus didampingi. Kemudian ada inovasi-inovasi produk lain yang memang apa namanya, yang banyak bisa dikembangkan. Ya Bu Delvi, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Ibu Delvi. Kira-kira kedepannya harapan dari Ibu Delvi terhadap khususnya apa namanya, usaha Uni Sri ya, Bilih Tujuh Maru ini seperti apa, atau mimpi atau harapan Ibu Delvi nih? Oke, harapan saya untuk kedepannya mungkin Bilih Tujuh Maru kalau dia sudah mampu menembus retail modern, saya berharap produk Bilih Tujuh Maru ini sudah SNI. Jadi kita untuk ekspor produk Bilih Tujuh Maru itu ada di luar negeri, bukan hanya sebatas dibawa karena bareng umroh. Betul. Atau dikirim karena ada perantau yang lagi kangen di kampung ya, gitu. Iya. Tapi benar-benar kita mau memasarkan itu kepada pasar yang ada di luar negeri gitu. Mm-hmm. Jadi salah satu kuncinya kan kita harus SNI dulu gitu. Betul, betul. Nah melewati itu mungkin dalam masa pendampingan ini mudah-mudahan itu bisa kita capai gitu. Mm-hmm. Dan dari Uni Sri sendiri nih, harapannya Uni terhadap yang sudah dilakukan oleh ya pendampingan ya oleh dosen Unan dengan adanya kegiatan ini, bagaimana Uni? Ya, besar sekali harapan dan ucapan terima kasih kepada Ibu dosen Delvi dan juga rekan-rekannya semuanya atas bantuannya. Di sini yang pertama kita pengen untuk skop Indonesia gitu kan, kemarin harapannya itu dulu, kemarin belum sampai jauh gitu kan. Tapi alhamdulillah terbuka lagi pemikiran ada yang iya ya. Ada gambaran gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan ini Bilih Tujuh Maru bisa lebih maju lagi. Betul. Dan semakin banyak yang mengenalnya dan diterima di masyarakat luas. Begitu juga nantinya kalau tercapai keinginan kita bersama kan, pengennya seperti yang di harapkan go nasional, kemudian go internasional gitu ya. Amin, karena memang ikan bilih nggak ada di ini ya, nggak ada hanya ada di khususnya di Singkara gitu ya, satu-satunya endemik yang dihasilkan oleh Sumatera Barat khususnya ya. Ya baik, sanak langgam, demikian obrolan kita bersama Uni Sri Reski, salah satu pelaku usaha dari usaha Bilih Tujuh Maru, dan Ibu Delvi Yanti dari dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unan yang mana mendampingi dari usaha Uni Rizki ini. Semoga dengan adanya acara ini menjadikan inspirasi bagi sanak langgam semua bagaimana mendapatkan Bilih Tujuh Maru ini. Terima kasih sanak langgam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.